juga buat usuku. Ulti lagi, wuh, nice. Gila, gede banget itu zonanya, coy, gila. Coba ya, tuh kan. Gila. Welcome to season. Gua kali ini akan main Mobile Legend dan ada hero baru. Padahal baru 2 hari kemarin, kalau enggak 3 hari kemarin udah ada update apa hero baru. Dan ini ada hero baru lagi, yaitu Mage. Magenya itu namanya siapa ya, gua lupa. Nah, Fasha. Fasha. Oke, gua langsung, tunggu. Sebelum beli, kita lihat dulu pasifnya. Satu kali dalam beberapa waktu Ferry memasuki keadaan hunting, di mana Parsa memberikan 300 parsa. Parsa apa tuh, gak tau gue dah. Magic damage tambahan dan slow lawan. Ini bisa kalian pause terus kalian baca sendiri ya. Ini ya, terus yang ini juga bisa kalian pause dan dibaca sendiri. Dan ini juga, ini juga Parsa terbang ke udara. Parsa ya. Oke, ini namanya Parsa di sini, tapi di sononya itu Parsa. Oke, langsung kita beli aja ya. Gunakan diamond. Oke, nice. Mendapatkan hero baru Fasha. Oke, gila, ini cepet banget. Gua nggak tahu ini jurus-jurusnya apa. Langsung aja kayak, oke, ini juga ada itu loh. Update baru ini nih, update-nya ini. About new emblem. Oh my god, gua dapat what? 99. Mantap jiwa. Bakal dapat begini kalau gitu ya. Bakalan ya. 200 loh, gila nggak tuh. Nah, ini juga 200 apa nih? Nah, ini loh gua kasih tahu. Ada prep-nya itu ganti, coy. Kayak begini, coy. Gua juga nggak tahu sampai sekarang. Ini gua bingung. Magician. Oke, MM nih buat MM, on fire, left drain, seal. Nggak tahu. Sumpah ini gua nggak tahu. Coba kita klik ini satu. Terus ini juga. Terus ini juga, ini juga. Terus apa lagi? Oke, gua nggak tahu, serius nggak tahu. Ini bakal lebih sulit, maksudnya lebih bingung. Tapi bisa kita naikin, maksudnya kita kalau butuh pesek apa yang kita naikkan physical attack, berarti itu ntar physical attack-nya biar ditambahin gitu loh. Kayak begini contohnya nih. Physical attack berarti ambilnya apa ya? Ambilnya apa ya? Tunggu. Kayaknya begitu, kayaknya loh ya, kayak game sebelah, game AOV, kayak lo nggak salah begitu. Yaudah, kita coba upgrade aja. Gua juga nggak paham-paham banget. Yap, yang penting bisa menggambarkan lah kalau bakalan update-nya itu begini ya, next ya. Next bakal ada update-nya kayak begini. Oke, langsung aja kita coba. Oh no, tunggu, bentar. Kita langsung classic ya, ini gua record siang-siang, coy, ada. Oke, kita udah masuk. Kita ambil mana aja, karena magic itu, butuh mana banyak banget ya. Oke, kita pakai jurus yang kedua, karena jurus skill kedua itu kita bisa ngeluarin kayak apa ya, kayak item-item merah gitu loh, mak srek gitu. Oke, dan terus di skill satu ini bisa lari, ntar larinya kita menjadi burung, coy. aduh, parah. Oke. Mana sini lo? Sini. Oke, itu good. Skill 2-nya mantap banget. Gila, lumayan lah, lumayan ya skill 2-nya ya. Lagi skill 2 lagi. Cerot. Oke, nice. Nice. Kita coba farming aja ya, tapi gua pakai execute sih, lumayan lah, tapi nggak apa-apa ya. Kita pakai ini. Woi, dicolong ya. Ikutlah. Tapi gayanya itu kayak Odette, emang kayak Odette ya, kayak Odette. Gua belum tahu skill apa ultinya kayak apa, gua belum tahu ya. Oke. Waduh, first blood apa nih? Wow, gila tuh kan, jadi burung kan, burungnya mantap banget, coy. No, makan tuh mamam, mati lo. Eh, kok gua lupa execute? Execute please. Aduh, gua lupa. Gua soalnya nggak pernah pakai execute ya. Bodoh amat. Sini lo kocak. Woi, sini lo. Ah, nggak jadi. Aduh, mati gua. Gua mati. Gua mati kocak. Oh no, request backup. Nice. Aduh, untung gak mati. Oke, jadi burung lagi. Itu request mulu dah. Santai lah. Ini klasik kocak, santai lah. Oke, mantap.
skill 2 lagi ya ini ya, mantap banget, bisa nembus-nembus gitulah. Ya kayak Odette sih. Gua lihat, oh ada orang. Kabur dulu, terbang. Hihi. Sini. Apakah dia enggak tahu gua dah? Oh no. Oh. Saya tunggu-tunggu sih kok kayak orangnya kok enggak tahu gitu loh. Oh my god. Ah! No, mati lu kocak. Nice. Aduh, kita baca dulu, gua enggak baca sih. Skill 1, Parsia menjadi kabur di sekitar ferry. Apa tuh ferry? Ferry tuh burungnya apa gimana? Dapat terbang melewati terrain selama 5 detik. Dia meninggalkan keadaan tersebut setelah di crown control. Pasif secara, aduh enggak tahu gua. Bantuin mid dong. Oke. Kalau gua mid terus yang kanan siapa, kocak? Tuh yang kiri ngapain sih, ada dua, satu doang careless. Oh my god, kok kalah sih gua sih? No. Ulti gua belum keluar udah kalah. Apakah terrain? Oh no. Kita terbang jadi burung. Apakah dia bisa kenain gua? Sini. Oh, enggak tahu gua kenapa enggak tadi. Enggak ngerasa sih. Ulti coba apa nih? Wow. Gua enggak tahu ultinya, kocak. Woi. Oh my god, kabur. Jadi burung. Oke, first time. Oke, santai. Gua solo terus. Oh my god, dia ternyata gila semua yang di atas. Ini gua sendiri nih, serius nih. Kita coba ulti lagi orangnya di sini. Kabur jadi burung. Oh, ternyata jadi burung. Ternyata jadi burung bisa dikenain ya. Gua baru tahu. Oke. Zona dia nge-ulti itu bisa 2 kali gede daripada si Odette ya. Lebih gede dari Odette. Gila enggak tuh? Tapi cuma Odette yang langsung keras banget, tapi ini manual tuh satu-satu orangnya. Kita lihat orangnya satu-satu gitu. Oke, gua tengah aja dah. Tengah sama gua. Yo, gua bantu. Lah. Aduh, mati. Emang enak itu hero, kocak. Kalau ini gua kira lumayan lah, enggak enak-enak banget. Soalnya gua baru pertama. Ya, maklum. Oh, kalau gitu coba gua sembunyi. Tunggu, kelihatan enggak? Kelihatan gede banget. Nice. 1 detik loh ini cooldown-nya pas ulti. Enggak kena, kita kabur aja. Mati lu. Ini juga gua ulti. Ulti lagi. Nice. Gila, gede banget itu zonanya, coy. Gila. Coba ya. Tuh kan. Gila. Parah ini, kocak. 10 detik doang pula itu. Aduh, my god, itu di atas, oi. Di atas, oi. Mati lo. Mati lo, ha? Mantep gak tuh? Mati lo. Atas kiri. Oke, kita tengah aja. Oke, buat kalian yang gak tahu hero ini, kalau kalian klik pas ulti, kalau kalian jalan itu akan berhenti, coy. Berarti kalau ditabrak sama Akai, ya kayak Akai dan lain-lain gitu, itu bakal hilang, coy. Terus kalau ditarik si Zilong juga mati, bakal mati, coy. Oke, sini. Gue juga nggak tahu ini emang ulti apa, skill 1 emang begitu doang apa gimana gitu lah. Oh my god. Mana sih orangnya, kok hilang? Oh. Gue baru tahu Zack ternyata hilang loh. Mungkin gue juga hilang pas jadi burung ya. Gue nggak tahu juga. Tapi nggak ada putih apa merah-merahnya di atas kepala, jadi kayaknya nggak hilang ya. Wait, come here, wait. Lumayan sakit kan?
Oke, gue mau ambil triknya dulu, jangan diambil semua. Join lah, bagilah. Biar level gue naik. Hati-hati woy, hati-hati coy, hati-hati coy. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, dia dikejar. Tenang gak lo. Ayo kejar, kejar, ayo kejar. Nice, 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 nice. Orangnya di sini. Orangnya di situ. Gak ada ya? Oh ya, gue mau coba lewat burungnya itu, lewatin itu loh. Lewatin ini bisa nggak? Kita coba ya. Oh nggak kena loh. Nggak kena loh. Nggak kena loh, gila nggak tuh? Tuh kan nggak kena. Oh, gue tau. Berarti kita pas jadi burung itu nggak bakal kena turret dia ya. Nggak bakal kena turret dia. Ada orang di tengah tadi. Kabur, kabur, kabur. Oh my god, gue dikejar kocak. Sampai tuh orang dah, gue dikejar anjir. Oh no, gila ngebet banget lu dah. Mati, mati lu, mati lu, mati lu. No, makan tuh, makannya jangan nafsu lu. Mati, mati, gila. Ayo, ayo. Oke, nice, gila gede banget gak tuh, mantap anjay. Ultinya mantap, 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 mantap. Oke, oke, ke tengah yo, ke tengah yo. Kayaknya itu jadi hilang apa gimana sih, masa gitu doang? Maksudnya nggak ada apa-apa gitu, cuma terbang doang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lo tadi lo. Tunggu, tunggu, saya terbang ke sana, saya terbang ke sana. Mantap jiwa. Eh, request backup dong. Tengah-tengah, mid, 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 mid. Oh my god. Request backup. Woi, backup woi. Nice. Tunggu, 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 tunggu. Mega kill. Oke. Your team destroyed the tower. Ah, gua salah. Kalau gua jadi burung itu harus menjadi manusia dulu, coy. Enggak bisa langsung habis jadi burung langsung kita pakai skill 2, skill 3 itu enggak bisa. Gua lupa, harus jadi orang dulu habis itu langsung di ulti gitu. Initiate retreat. Iya. Mati lu. Lah, kalau lu sih kalau yang bunuh ini berarti nggak harus deket banget nih, jauh ini bisa nih. Oke, 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 gue tau. Pihak lawan kekalahan coy, pakai hero ini gila, parah parah parah. Tapi cuma gue baru pertama ini jadi ya noob lah, noob lah, baru first. Oke, okay. Cuma tadi di custom cuma sebentar doang, cuma lihat satu skill 1 sama 2 doang, itu udah. Yeah. Thanks for watching, don't forget to like, comment, and subscribe yourself. See you, bye.